Aku hinain. Sampai mana kita ini? Tahu. Kok bisa enggak tahu sih, Dek? Kamu nyampe mana, Mi? Nyampe hatimu. Kita nyampe Cimerak. Setengah Pulau Jawa. Cimerak nih, Desa Cipaganti. Dari mulai Pemalang. Tepatnya Desa Wonokromo, Kecamatan Comau, Kabupaten Pemalang, menuju ke Cilacap kemarin dari jam 7 pagi sampai Cilacap jam 12:30. Istirahat sebentar ke saudara tue. Setelah itu bergerak meluncur ke Pangandaran dan menginap sampai sana 8 malam. Melewati medan yang cukup berat, saudara-saudara. Akhirnya hujan deras. Sebelah kiri sungai, sebelah kanan juga ada sungai. Ini orang tadi lagi malas jalan. Kan? Memang iya kok. Setengah 8 sampailah di Pangandaran, istirahat sejenak. Terus kemudian pagi. Ya, malam habis istirahat, kita keliling. Keliling, lihat air mancur Pangandaran, katanya mah bagus cenah. Itu foto-foto di Pangandaran sunset. Sunrise yang nyepir. Situ istirahat, pagi bangun menuju ke Pantai Barat, ngewe sepeda. Pegel dapet, capek iya. Olahraga, Beb, olahraga. Olahraga naon gitu yang olahraga. Lumayan, pusing perut, 1 cm. Situ pergi lagi ke Poltek Pangandaran, salah satu poltek yang ada di Pangandaran milik Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sampai di sana ketemu dengan Bapak Bos. Sayangnya pembina gantengnya lagi cuti. Kemudian siapa lagi itu? Nambah apa yang sebelah kiri yang? Ya, siapa? Mang Anu, Panami nih banyak. Oh, kiri. Tambaknya banyak kali bu. Sebelah kanan sayang tidak bisa dilihat ada kelapa. Ayah, ke Poltek Pangandaran pembina gantengnya nggak ada. Mungkin biar pasinannya tambah ganteng lagi ketemu gitu. Ternyata pembina ganteng teh aya cenah. Pembina ganteng lagi di kampung ngapa-ngapa cenah. Ngapa di Tegal. Ketemu A.A. Dapi ternyata juga lagi di Kalimantan. Ketemu sahadeui Pak Rahman baru selesai pindahan. Ketemu ya, Kang Dani Hamdani. Ketemunya Kang Dani Hamdani, kemudian Pak Dino, bos Batu Akik. Itu bos yang punya Poltek Pangandaran. Punya Poltek Pak Guntur sama Kang Nalis. Naon-naon kita? Eta si saha teman Umi tuh? Si Indra naon-naon. Yeah. Sampailah ke sini mengarah ke Geopark Cipatujah, cenah. Ande, bukan Cipatujah. Nanti. Oh, ini baru nyampe dulu, cuman. Ke rumah Induk Semang. Oh ya, Induk Semang. Mamanya Bodong, anak-anak. Bojong Salawe. Nu Bojong Salawe. Mampir gitu. Ke Parigi Bojong Salawe. Ini Bojong Salawe, cenah. Nya. Alhamdulillah diberi kesehatan. Sampai di sini di pinggir gunung, di pinggir kali dan di pinggir apa namanya? Hutan. Ini katanya nih pandan kayak gini kalau banyak di bawahnya banyak permatanya. Lantut. Oh iya. Iya. Ekspektasinya. Realitanya. Batu yang ada batu cadas. Batu cadas banyak batu. Tapi ini daerah batu kapur memang kalau daerah. Laut lagi. Yo saudara-saudara, kita ketemu dengan laut lagi. Laut apa kan? Tuh sebelah kiri. Orang tinggal di laut juga kok. Dari laut kok juga. Laut Selatan ieu mah cenah. Didinya Laut Selatan di ditu. Ada yang konvoy. Sayang tidak bisa melihat karena kameranya mengarah ke sebelah kiri. Oh, ini daerah yang sering buat konvoy. Ombaknya gede sekali. Konvoy apa nih? Gede deh. Konvoy apa nih? Konvoy. Konvoy apa
apa ya? Konvoy itu gerakan beriringan di panjang jalan. Bukan di celana. Biar gampang pipis, nak. Ya deh, kolornya diganti. Pusing nih, cuma pijit sini. Kenapa deh? Pusing jalannya, nak. Kayak kolornya. Bukan. Berkepnya sambil bisa melihat mati. Jalannya berkelok-kelok. Laut tawar. Ini ada apa? Perahu. Perahu daerah pantai selatan. Airnya serem banget, kok berani mati ya? Hah? Adek kalau pusing mah harusnya di depan. Apanya? Itu di depan dulu satu kali. Bang, adanya pusing di belakang, Bang. Kasihan, Bang. Baksonya, Bang. Ayo, Bang. Sini, Bang, sampai tiduran jabat kamunya. Mendaki gunung. Main-main aja kamu, Bang. Baterai. Dengan ake. Apa? Iya lah, Bung. Orang baterai berapa baru? Bom. Adanya nanti pakai safety belt ya. Pakai safety ya. Nah, apa dek?